Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Wow. Mbak, saya pamit untuk mau ke dalam dulu ya, Mbak. Oh, iya, Mbak. Akhirnya, aku bisa melihat rumah Bapak. Sedih rasanya melihat kondisi rumah beliau. Hanya ada bilik bambu yang sudah termakan waktu. Namun, Bapak hanya bisa mensyukuri keadaan ini. Bagi beliau, rumah ini adalah segalanya. Disinilah Bapak dan keluarganya menjalani kehidupannya yang berat. Terus tegar menghadapi cobaan yang datang silih berganti. Semoga akan ada anugerah untuk keluarga ini. Amin. Bu, Sufina? Iya, Bu. Lagi masak apa? Masak telur, mau ngitung telur. Telur? Iya. Kamu ini pakai kayu? Iya, Mbak. Telurnya mana? Telurnya. Bu. Iya. Ibu gak takut gitu, Bu? Khawatir gitu, ini kan kayu, api gitu. Terus ini juga di dapurnya itu pakai bilik, ya kan? Semua gak takut. Bagaimana, Neng? Takut mah takut aja. Habis ibu gak kebeli kompor, Neng. Jadinya ya mau tidak mau, Neng, pakai kayu, Neng, Ibu. Aku deh, ya. Udah pakai garam? Fina, aku masuk sini ah. Iya. Oke. Ikut. Oh gitu, Bu. Iya. Tapi Ibu sempat nggak punya kompor di sini? Dulu Ibu sempat punya, Neng, dapat bagian, iya. Neng. Cucu Ibu sakit. Sakit apa? Sakit tipes katanya, Neng. Sempat dirawat nggak di rumah sakit? Dirawatnya di Kesmas, Neng. Di Kesmas? Iya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, udah enggak apa-apa sekarang. Ini aku bantu juga ya. Potong gini kan? Iya, kecil-kecil, Neng. Kompornya Neng Ibu jual, Neng dapat 100.000, Neng buat kompor gimana, Bu? Soalnya itu gasnya gitu maksud Ibu. Oh, iya. Dapat bagian. Dapat bagian dari pemerintah. Oh, dapat bagian pemerintah terus iya. Ibu jual. Pas Ibu jual, anaknya sakit, habis cucu sakit, anaknya itu. Jadi Ibu jual, Neng, habis bagaimana kalau enggak jual kompor itu dapat enggak punya duit, habis bapaknya tahu sendiri usahanya boro-boro buat berobat, buat makan juga susah, Neng. Sehari-harinya juga. Jadi ibunya bagaimana kalau jadi sekarang ibu berburu beli gas, makan juga ibu susah, dan sehari ada juga. Anak juga jualan boro-boro ya, kalau misalnya dia aja kan lagi habis, Neng, dapat seliter gitu ya. Seliter rame-rame? Rame-rame, Neng. Cukup, Bu? Ya cukup, enggak cukup, dicukupin aja, Neng. Jadi bagaimana Bistin. Ya? Kadang-kadang juga nasi kering, tuh boleh kasih tetangga, Neng. Iya. Terus udah nasi kering tuh direbus lagi, Neng, buat nasi makan. Nasi kering direbus lagi? Iya. Ibunya ini juga
jualannya nggak habis, Neng tinggal segini, mau aja udah buat makan aja. Jadi kalau misalkan nggak habis? Sayur gitu. Ya. Terus nasinya juga nasi dari kemarin, terus lagi siang. Ibu ngot lagi, kalau nggak habis tuh Neng biar jangan basi. Gimana Ibu, kalau misalkan nggak habis gimana? Dimasak lagi. Dimasak lagi. Dibikin nasi goreng gitu? Enggak. Oh enggak? Di itu aja, direbus Kukus. Lagi tuh, dilangsang. Dilangsung, oh dikukus ya, iya, iya. Gitu. Masukin yuk. Iya. Lagi pada belajar. Ikut ah. Dek, lagi apa ini? Belajar apa? Coba. Ngaji. Baru pulang gitu maksudnya. Hah? Ini soleh namanya siapa adanya? Anggi. Anggi. Anggi udah sekolah? Belum. Belum? Kenapa belum? Belum mancing. Mancing? Belum masuk. Mancing tuh apa? Belum masuk. Belum masuk? Belum cukup umur maksudnya? Oh. Adiknya mau masuk PAUD tapi bapak ibunya belum punya duit. Ya semoga nanti ibu bapak ada rezeki ya buat sekolah kamu ya kan? Iya, ngomong-ngomong udah surat apa aja sih? Yuk kita makan dulu, Neng. Ada ibu tuh udah selesai. Udah selesai, Bu? Selesai. Apa? Bentar. Waalaikumsalam. Bu, ini hasil jual kerang. Dah, terima kasih. Segini juga syukur biar dapat beli beras tar besok. Dapat berapa, Pak? 30, Neng. 30.000, alhamdulillah. Alhamdulillah, Neng. Alhamdulillah. Mas Adik? Dapat 20. Alhamdulillah, Bu. Ya. Buat biaya sekolah, anak besok sekolah. Iya, buat bekal juga. Iya. Ini kita makan yuk. Iya, ayo. Ayo. Oke. Bu. Ini telurnya satu telur tadi ya? Iya, Neng. Gimana cara ngebaginya, Bu? Ya, sering sedikit aja, Neng. Hah? Sering sedikit aja, habis Ibu kebelinya cuma satu, Neng. Dibagi-bagi aja. Dan emang ya. Setiap hari makannya kayak gini, Bu, apa? Iya. Seadanya aja. Seadanya kadang-kadang juga pakai garam aja, Neng. Pokoknya dibagi-bagi, yang penting bagi-bagi. Keluarga ya. Habis gimana, Neng? Udah begini ya. Kalau beli jarang-jarang beli ikan, Neng. Enggak makan. Enggak, Bu. Ibu aja. Enggak apa-apa. Neng, masih ada sering sedikit, Neng. Iya, enggak apa-apa. Ibu aja. Ibu? Iya. Ya, apa ya. Nih, Bu? Mau pesin cabai, Neng. Mau pesin cabai.
metikin cabai siapa nih? Punya tetangga. Punya tetangga? Iya. Kira-kira kayak begini tuh sampai jam berapa, Bu? Ya, suka-suka jam 1, Neng. Jam 1 pagi? Jam 1 malam. Iya, jam 1 malam pagi. Iya, benar-benar. Iya. Cuma diapain? Ini doang? Iya. Dipetik gini? Dipetikin doang. Dibegini? Iya. Susah banget sih. Keras, Neng. Upahnya kira-kira berapa, Bu? Satu kantong ini 10.000, Neng. Satu karung gini. Satu karung begini 10.000. 10.000, Neng. Lumayan, Neng, buat tambah-tambahan bahagian cucu, Neng, biar sekolah jangan putus, Neng, ibunya, Neng. Neng, Bapak mau ambil kodok. Di mana, Pak? Di sawah. Ikutlah, Pak. Di jangan, Neng. Gak apa-apa, Pak. Saya ikut temenin Bapak lagi, ya. Nanti kotor kakinya. Gak apa-apa. Biar tahu kan, Pak. Ya. Enggak takut. Ya, sebenarnya sih takut, Pak. Tapi gak apa-apa lah. Aku coba ya kayak tadi. Saya pamit ya, Teh. Bu. Ya. Hati-hati ya. Ya. Pak udah ngobrol kodok ya, Pak ya? Pak, ngomong-ngomong maaf ya, Pak, saya pakai sepatu. Soalnya aku takut kodok, Pak. Ayo tuh kita cari. Pak. Mana? Ini dapat nih, Pak. Mana? Emang takut, Pak? Takut, aku geli. Kira-kira ini apa? Dijualnya kayak gimana, Pak? Per kilo atau per ekor apa gimana? Per kilo. Biasa dapat berapa kilo, Pak? Tergantung, Pak. Ya? Ada enggak 3 selalu. Kilo, berapa? Ada 2 kilo, kadang-kadang nggak dapet. Kadang-kadang nggak dapet juga? Iya. Oh, Pak, kalau sekilonya kodok berapa harganya? Ada lagi nih, Pak. Hah? Ini, Pak, itu, Pak. Pak, tadi belum jawab. Kalau 1 kilonya itu dihargainya berapa? 10.000. 10.000? Terus Bapak jualnya kemana? Ke pengumpul. Oh gitu. Aku lagi. Ada bosnya. Ada bosnya ya? Iya. Oh. Tuh tadi. Itu loncat-loncat tuh. Pak, nih Pak. Mana selesai di kodok? Di sini. Jangan Pak. Iya. Oh iya. Di situ Pak. Oh iya benar-benar. Pak, mana itu ya? Bapak? Pak. Bapak? Kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Hah? Rambu lagi nih. Aduh, ya ampun, Mas. Rambu lagi nih, Nek. Yaudah tuh, kalau kayak gitu kita ke rumah aja, yuk. Udah kan, cari kodoknya, udah kan? Yaudah. Ayo. Awas, sos. Pelan. Ayo, pelan. Duh, Bapak kan, harusnya kan istirahat. Lama ini, Bapak ini punya penyakit ini. Ibu di sini, Bu, rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini. Halo Ibu Kartika. Halo Carmi. Ada ya? Duduk ini. Oh iya, terima kasih Ibu. Maaf ini Bu malam-malam ganggu. Iya, Nek. Ada apa, Nek? Ini benar rumah Padu Malik. Iya. Ya. Ini diantar sama warga sini katanya ya. Di sini rumah Padu Malik kebetulan. Ya. Saya ada keperluan sama Pak Dumali, boleh ketemu langsung ke sama Bapak? Enggak ada bapaknya lagi. Sama bapaknya ya. Nyari kodok bapaknya. Nyari kodok. Tapi benar enggak Bu kalau Bapak itu juga suka nyari kerang? Iya. Iya kebetulan banget saya ada usaha kerang, lagi butuh suplai banyak. Katanya Bapak Dumali suka nyari kerang. Bentar lagi pulang kali, Neng. Ah gitu. Saya tungguin di sini enggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa, nunggu aja. Ibu lagi apa ini? Petikin cabai. Oh, petikin cabai. Dipetikin aja cabainya, nanti ganggu lagi. Ini Bapak ngambuh, Bu. Aduh, kenapa? Oh,